Perkenalkan, ini Alpha Mini. Robot imut setinggi 24,5 cm yang bisa menari, mengajak bernyanyi, membacakan cerita, bahkan bisa memperagakan kungfu loh. Robot pendidikan humanoid keluaran Optech Robotics Inc. ini dirancang untuk bisa berinteraksi secara natural dan intuitif. Alpha Mini memiliki konektivitas 4G LTE, sistem interaksi suara, pengenalan wajah, dan objek. Dia juga bisa berperilaku dan berekspresi layaknya manusia. Uniknya, dia juga bisa kentut. Karena keunggulannya, pemerintah Seoul, Korea Selatan mulai menguji coba penggunaan Alpha Mini sebagai alat bantu mengajar di 300 tempat kelompok bermain anak dan penitipan anak. Pemerintah kota merekomendasikan program itu untuk anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun. Seorang guru di kelompok bermain Maru di Seoul mengatakan, robot itu sangat membantu dalam proses pembelajaran, bisa menghibur anak-anak, serta membantu mengasah kreativitas anak. Alpha Mini juga bisa mengedipkan mata, dan juga mengubah pupil matanya menjadi bentuk love, serta dilengkapi kamera di helmnya, sehingga dapat mengambil foto dan langsung bisa mengirim hasilnya ke komputer tablet agar bisa dilihat anak-anak. Robot itu sepenuhnya dapat diprogram. Jadi, gerakan robot dapat disesuaikan tergantung pada pelajaran dan latihan yang ingin diberikan kepada anak. Alpha Mini bisa menjadi solusi untuk membantu mengajar anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan menghibur.